Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Untuk susur berikutnya adalah di stasiun Meto Yudan. Stasiunnya ada di belakang kita ini dan sekarang bisa jadi food court ya. Banyak food court di sini. Kita akan lihat sedikit stasiun Meto Yudan ya teman-teman ya. Oke, ikuti terus perjalanan kami hari ini, penyusunan kami hari ini dari untuk jalur Yogyakarta sampai dengan Magelang ya. Oke. Oke, inilah teman-teman tampak perspektif depan di stasiun Meto Yudan ya. Dulu jalurnya kereta ada di sebelah sini. Ini bangunannya ciri khas Belanda banget ya. Ada lubang anginnya berbentuk bulat-bulat seperti stasiun Patuan dan Rewulu juga seperti itu ya teman-teman ya. Stasiun Winongo juga seperti itu ya. Ini sekarang jadi tenan-tenan untuk food court ya teman-teman ya. Ini stasiun Meto Yudan. Bu, numpang video nggih, Bu. Ini menjadi aset milik PT Kereta Api Indonesia Persero. Tuh. Ada plakatnya ya. Jadi cagar budaya ya oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Dan ini tampaknya sekarang sudah menjadi food court ya teman-teman ya. Terus stasiun Meto Yudan ini. Seperti inilah stasiun Meto Yudan. Sekarang jadi food court ya untuk persewaan food court seperti itu. Di sebelah sini itu ada bekas toilet dari stasiun Meto Yudan. Dulu emplasemennya ada di jalur ini. Di jalan ini ya teman-teman ya. Ini bekas toiletnya untuk stasiun Meto Yudan. Kan jadi food court dan tenan-tenan ya teman-teman ya. Lumayan. Jadi stasiunnya malah kerawat. Pak, numpang video nggih, Pak? Ke stasiun Meto Yudan ya, Pak ya. Nah, di sini ini ada ini tuas wesel ya, teman-teman ya. Tuas wesel zaman Belanda masih terlihat di sini. Ya alhamdulillah sih, jadi malah bangunannya malah terawat ya. Ini bangunan dalamnya. Ini sih nggih, Pak, nggih. Ini bangunan dalam dari stasiun Meto Yudan. Wow, keren. Mantap. Alhamdulillah malah jadi semakin terawat ya bangunannya ya. Nih. Bangunan stasiun Meto Yudan. Coba kita lihat di sebelah sini. Wow, mantap. Wow, itu ada bekas loket ya ini, bekas loket di stasiun Meto Yudan. Alhamdulillah bangunannya masih ada dan terawat untuk tenan-tenan ya. Isi Bu, numpang video nggih, bekas stasiun Meto Yudan. Ini bagian sisi sini. Alhamdulillah masih terawat ya. Nah di situ loketnya ke stasiun dan ruang tunggu dari stasiun Meto Yudan. Alhamdulillah bangunannya masih malah terawat ya sekarang ya. Sangat terawat untuk masyarakat ya teman-teman ya, dimanfaatkan. Alhamdulillah banget masih bagus dan terawat. Ditutup tahun 1976 dan waktu itu dibuka di tahun tanggal 1 Juli 1898 dan ditutup 1976 stasiun Meto Yudan. Sebagai seksi pertama jalur Yogyakarta sampai dengan Magelang. Sip, mantap. Oke, kita lanjut aja. Oh, jalur lanjut aja ke stasiun Magelang Kota ya. Oke, teman-teman, sekilas tadi tentang stasiun Meto Yudan ya, teman-teman ya. Yang sekarang benar-benar terawat karena digunakan untuk masyarakat ya. Oke. Sekian dulu dari saya di stasiun Meto Yudan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.